Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-36 Liga Inggris 2022-2023 hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut hasil pertandingan pekan ke-36 Liga Inggris 2022-2023 hari Minggu 14 Mei 2023. Arsenal kalah 0-3 versus Brighton and Hove Albion. Brentford menang 2-0 versus West Ham United. Dan Everton kalah 0-3 versus Manchester City. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris urutan 1-10. Manchester City memimpin klasemen dengan mengemas 85 poin hasil dari 35 pertandingan. Sedangkan dengan mengemas 81 poin hasil dari 36 pertandingan, Arsenal menempati peringkat kedua. Serta dengan sama-sama mengemas 66 poin hasil dari 35 pertandingan, Newcastle United dan Manchester United menempati peringkat ketiga dan keempat. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris peringkat 11-20. Dengan hanya meraih 24 poin setelah bermain sebanyak 36 pertandingan, Southampton menempati peringkat ke-20 sekaligus menjadi tim pertama yang terdegradasi musim ini. Berikut daftar top scorer sementara Liga Inggris musim ini. Peringkat pertama untuk sementara masih menjadi milik Erling Haaland, usai mencetak 36 gol. Dan dengan mengoleksi 27 gol, Harry Kane berada di peringkat kedua. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim ini. Peringkat pertama untuk sementara masih ditempati oleh Kevin De Bruyne dengan sumbangan 16 assist. Berikut daftar top clean sheet sementara Liga Inggris musim ini. Kiper asal Spanyol milik Manchester United, yaitu David De Gea memimpin setelah berhasil mengumpulkan 16 clean sheet. Berikut jadwal pertandingan pekan ke-36 Liga Inggris 2022-2023 hari Selasa 16 Mei 2023. Leicester City akan menghadapi Liverpool pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh SCTV. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.